Ya, halo guys, kembali lagi dengan Minzo di sini, dan kali ini gue main pakai Survivor. Gue pakai Cheryl ya guys di sini, dan ya, gue lama banget sih nggak pakai Survivor by the way. Gile kayaknya lebih dari 6 bulan kayaknya kali ya. Lama banget terakhir gue pakai Survivor kapan ya? Gue juga nggak inget sih. Saking lamanya guys ya, gue nggak pakai Survivor ini. Survivor gue sampai ranking 18 tau. Gila yang jauh banget rankingnya. Gue juga udah main beberapa kali sih guys ya sebelum record. Dan tetap sih walaupun gue main di ranking 18, killernya tetap banyak yang sudah jago. Lumayan, jadi seru nih gamenya. Yo, kita dapat satu Gen yang udah selesai. Gue nggak tahu sih nih lawan siapa killernya. Tadi gue liat ada Bill. Bill kah? Oh ya Bill bener. Halo Bill. Ayo kita selesaikan dulu. Oh iya, yeah, by the way guys, selamat hari Natal ya, dan selamat menyongsong tahun baru. Semoga di tahun yang baru kita semua baik-baik aja, dan ya, yeah, nikmati hari libur di hari Natal ya teman-teman. Oke, ini siapa nih? Oh, Mac. Hai, kita kemana ya? Ke depan aja kali. Nah, ini mau beres nih. Tar killer di mana ya? Wadaw. Salah gua gak expect dia dari situ killer. Oke, ada yang ngejar gua, gak apa-apa. Kesini kah? Oh iya bener, trapper killer ya. Lumayan sih kalau bisa pakai trapper. Kecepatan guys, gue turunin paletnya. Aduh, ini efek lama gak main Survivor. Oke, harusnya dia lihat darah gue ya. Ayo dong, sini dong. Oke, gak apa-apa. Sip. Ada balance landing ya, lumayan nih. Bagus-bagus. Aduh, hei. Panik gua kecepetan lu nurunin kepala gua. Rih. Gua nyentar dia pergi. Wow 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 wow. Wow. Set. Set. Gila tahu-tahu udah tinggal satu gennya. Iya, iya. Ayo. Untung gue bawa Iron Will nih. Itu kalau gue nggak bawa Iron Will, dia pasti tahu gue di mana. Soalnya indikator luka survivornya hidup. Wah mantap, beres. Oke, beres tuh satu tuh. Oh, masih ngejar orang. Oke.
biasanya Trapper tuh kalau late game langganan ini sih guys, langganan Noet. Tapi dia nggak bawa Noet jadi bagus lah. Oke, okay. Double build. Buildnya ada dua. Oke, okay, ayo sini, ayo Mac. Oke deh, dah kita menang. Kita lanjut lagi ya ke game kedua. Let's go. Wow. Dia mau kalah lagi. Gila, dua kali kita. Game kedua nih guys, let's go. Wah, Huntress. Oke, seru nih. Lama banget gak ketemu Huntress. Wow, belum apa-apa ya, gue dikejar udah. Oke, gak apa-apa. Kita bawa looping aja di sini. Iya. Salah hit dia. Ayo lah, ayo tante, sini tante. Kemana? Aku di sini. Ini ada lagi nyari guys. Oke. Kebingungan dia. Sip. Di bawah looping aja sih guys. Ini sayang banget nih Huntress-nya nggak pakai hatchet-nya. Padahal kalau dia pakai kayaknya bisa kena tuh gua. Nah. Oh, dia bawa tinkerer nih. Kena juga tuh. Oke, dia berarti bawa tinkerer sama hysteria ya. Soalnya tadi generatornya beres satu, teror radiusnya langsung hilang tuh. Ya, bagus sih. Tinkerer keren. Oke, gak kena. Kena juga tuh. Lepaskan, tidak. Tolong. Nunggu aja nih, siapa yang nolongin gue. Balik dia guys. Dendam kah? Jangan dendam dong. Ada, mantap. Ya. Sih. Tar. Kalau gue lari ketahuan sih. Astaga. Sip. Mantap DS. Aduh guys, tadi gue salah pencet. Kenapa gue malah jongkok ya? Harusnya gue lari aja malah jongkok. Jadinya kena hit. Untung banget ada DS, gile. Kalau pada ada sisi strike kayaknya mati gue. Bakal digantung yang kedua kali. Aduh, datang lagi dia. Gak masalah. Bawa looping aja sih guys. Bang, gimana sih biar paham atau ngerti gitu cara bawa looping? Gampang sih sebenarnya guys, kalian tinggal hafalin di mana tempat looping di tiap map aja gitu. Biasanya di tiap map tuh nanti bakal ada sih kayak tempat spesifik gitu, kayak kabin gitu ya. Biasanya di pojok-pojok map gitu. Nah, itu tuh tempat looping yang paling bagus gitu. Enak banget buy one sama killer di situ. Oke, mantap.
enak sih, gue seneng banget pakai build yang ini guys, soalnya ini build yang menurut gue mantep banget kalau dipakai buat solo ya, solo rank gitu. Ada Iron Will biar bisa nyembunyiin suara luka kita gitu, terus ada Decisive Strike biar bisa hit and run kalau kitanya lagi diangkat sama killer gitu. Terus ada apa sih, balance landing, dimana balance landing ini perksnya Nia tuh. Jadi kalau kita di tempat yang tinggi terus kita terjun gitu ya, nanti kita bakal dikasih kayak semacam spring burst gitu buat beberapa detik. Mantep banget. Sama yang terakhir ada unbreakable ya. Jadi kalau kita dying tuh, kita lagi tiduran di bawah tanah. Wow, hampir. Ya, oke. Lanjut. Unbreakable, jadi kita bisa langsung bangun aja gitu guys. Simpel aja gitu. Sebenarnya ada banyak pilihan sih kalau pengen solo rank survivor itu bawa perksnya gitu ya. Kalau orang-orang tuh biasanya kalau yang emang udah mainnya SWF ya, survive with friends gitu, lu main rank bareng-bareng teman, itu biasanya pasti bawanya Iron Will, DS, Death Heart gitu, sama Unbreakable tuh. Itu gila tuh, udah meta banget, udah kuat banget survivornya. Terus itemnya nanti bawa Center, wah gila kuat banget itu. Tapi ya itu kalau kalian mainnya bareng temen ya. Tapi kalau kalian mainnya solo, bisa contoh aja build kayak gue gini. Atau kalian tinggal sesuaikan, balance landingnya bisa diganti sama sprint burst atau death heart gitu. Gimana bang cara dapatin perks kayak gitu? Ya kalian harus beli dulu sih guys survivornya. Jadi terus mainkan ke level-level tertentu ya. Mainin apa level 20, 30, 40, nanti dia bakal kebuka tuh teachable perksnya. Jadi perksnya bisa dipakein ke tiap-tiap survivor gitu. Oke. Udah sih, kita harus menang nih. Gua nggak tahu, tapi satu orang down. Astaga, dua orang down. Kalau kan bisa sih gua tolongin. Let's go mama. Oke, sip. Udah kabur aja dia. Ininya baik banget ya. Betul ya tuh. Gue masih pengen nolongin, gila. Nah, gue gak tanggung ya kalau kena pukul. Iya, lepas. Tata. Gue juga gak bisa pergi. Alah, iya kan. Oke, dalam gue. Saatnya kabur. Thank you guys. See you guys.